Cari dia sampai ketemu, dan bawa dia ke istana. Berat. Gudang belakang sekolah jauh banget. Kenapa sih pas amat giliran gue piket? Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Kamu itu kapan ngertinya sih? Aku ini cuma anak adopsi. Sedangkan kamu, kamu itu prince, seorang pangeran, putra mahkota dari kerajaan ini. Hah? Alamak! Aku pergi dulu. Mampus! Gimana nih? Lo denger ya? Gosip apapun tentang ini, lo gak bakal selamat. Ah, aku pulang. Juliet, Juliet, ayo cepat siap-siap. Kenapa, Pak? Kita dipanggil sama kerajaan, Mak. Hah? Saya tunjukkan cincin keluarga kalian. Dalam. Tidak salah lagi. Salam hormat Putri Mahkota. Putri Mahkota? Iya. 30 tahun yang lalu, Baginda Raja terdahulu, ayah saya dengan kakek kamu adalah teman baik. Mereka berjanji untuk menikahkan para cucunya kelak. Anda adalah calon pengantin dari Pangeran Snow. Apa? Apa? Tuan Putri, schedule Anda hari ini adalah fitting gown pengantin bersama Pangeran. Ampun deh, gak kelar-kelar. Hah. Saya minta profesor itu bicara berdua dengan calon istri saya. Calon istri katanya? Dengar ya, pernikahan ini cuma sekedar formalitas. Camkan itu. Iya. Gua sama sekali gak suka sama lo. Tahu. Gua gak tau sama lo bisa diri kayak gini, tapi gua peringatin sama lo. Is. Ah. Siniin tangan lo. Enough aja. Ini apa dah? Kenapa sih lo sesuka itu sama Kelly? Karena dia itu cinta pertama gue. Kamu kenapa nangis? Hah? Aku mau pulang. Itu tangan kamu berdarah loh. Hah? Kamu lapar. Nih buat kamu. Yuk kita keluar dari sini. Aku bakal anterin kamu pulang. Pangeran, Anda baik-baik saja? Alpha 1 secure. Kami sudah menemukan Pangeran. Segera kirimkan helikopter ke titik penjemputan. Sekarang.
sebentar. Ini buat kamu. Apa ini? Kalung ya? Beberapa tahun kemudian gue datang lagi ke hutan itu. Dan gue nemuin Kelly lagi ngelukis persis di tempat kita dulu. Snow. Lo yakin itu Kelly? Yakinlah. Siapa lagi yang tahu tempat-tempat kecil begitu? Gua. Hah. Jadi selama ini gua salah orang. Enggak lupain gua kan, Snow? Mana mungkin gua lupain lo? Dia lari. Diamlah. Jadi begitu ya anak-anak, proses terjadinya fotosintesis. Astaga, mampus. Udah azan ya? Bagus. Kalian berdua ketawa ngakak mulu ya, dari tadi saya perhatiin. Enggak kok, Pak. Alah, Lex, kamu pindah ke belakang. Juliet, kamu maju sini. Hah, Juliet, itu kan crashnya Snow sama Aska. Kok bengong? Ayo maju! Biar dua orang ini gak cengengesan mulu. Baik, Pak. Cie, gue pindah dulu ya ke belakang, bro. Snow. Aska. Jadi itu alasannya. Ih, kok pengen lo macet sih? Iki yang duduk belakang. Twax. Hahaha. Twax. Hahaha.